Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Aceh Utara, tidak sah rasanya jika sedang melewati rute Takengmon ke Aceh Utara, tidak singgah di puncak Gunung Salak, yang mana mulai dari kaki Gunung Salak terlihat banyaknya cafe-cafe yang didesain secara modern, dan kami pulang dari Takengmon melalui rute ini, singgah di Udi. Maulida untuk membeli buah-buahan segar dan sayur-sayuran segar. Gunung Salak yang masih berada di kawasan Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kecamatan Nisam Antara, berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, yang mana di sini selalu ramai setiap harinya, bahkan sampai malam tiba. Pegunungan ini awalnya merupakan jalan tembus yang dibangun oleh PT Kertas Kraft Aceh sekitar tahun 1987. Jalan tembus yang membelah pegunungan tersebut dinamakan Jalan KKA, mengambil singkatan dari perusahaan kertas dimaksud, saat ini tidak berproduksi lagi. Kebetulan kami singgah di Salak Yude, Maulida di puncak teratas Gunung Salak ini, saat sore hari, sehingga cuaca sangat dingin, dan mulai terlihat kabut tebal, yang sangat indah dan cocok untuk berfoto bersama Bang Kadahul, Faurizal, Dahlan, Yasa, dan Walid. Tempat ini dikelilingi gunung-gunung yang tinggi dan hutan yang masih asri, sehingga sangat cocok untuk beristirahat minum kopi sebelum melanjutkan perjalanan. Di sini juga tersedia berbagai ragam makanan dan minuman, apalagi dengan desain cafe dan berbagai spot foto yang cukup unik, tidak akan membuat pengunjung bosan. Tempat ini juga terdapat fasilitas toilet dan musola yang memadai, ujarnya. Di apa? Benar meriah nih, Mesir. Panjang. Kita di atas gunung. Borong orang.